Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, Polda Kalimantan Timur menggelar bakti religi di 3 pondok pesantren wilayah Balikpapan. Ketiga tempat tersebut yakni Pondok Pesantren Al-Mujahidin, Pondok Pesantren Syaikhona Kholil, dan Pondok Pesantren Al-Banjari. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kepedulian Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, di mana polisi dituntut untuk selalu dekat dan menunjukkan sikap peduli kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, sembari mengharapkan agar tidak lupa untuk terus meningkatkan sisi religius di dalam diri.